tiga. Masukkan ada kemasan kecil dan ada kemasan besar. Yang penting barang posisi utuh, Mas. Alus dasar. Olah jaket rubah warna. Krom itu kalau nggak pabrik nggak bisa, Mas. Terus terang aja. Bukan sama biar beli enggak, itu terang aja. Kalau sama cerban itu tak jamin nggak ketemu. Sak Jogja. Adanya terus kesana sampai ke daerah Kota Magelang. Baru ketemu di pabrik Armada Magelang itu ada. Oh, Armada. Jadi di toko nggak ada. Sangkut kan dan ini kosong kering. Gak perlu masuk aja udah putih. Jadi bisa madani krom pabrik toko sangkut. Krom jadi gunanya bukan buat sendok, itu hanya buat praktek. Jadi kegunaan aslinya buat bumper mobil sampai bumper motor, perabot rumah tangga, macam tarian pintu, pipet, umpamanya kunci kotak umpamanya. Tapi punya kunci kalau ini sudah makainya udah segen. Putih, lah kalau krom itu kunci, walaupun ini kunci mas, yang sanggup ini lari ke pabrik. Ini ganti di pabrik, jangan dicampur, masukkan aja. Diangkat, udah rubah warna nih. Dengan etron menit, nah itulah bani. Ini hanya contoh kecil mas. Sebetulnya buat perabot masuk barang-barang mewah lain. Ambilkan lap-lap seadanya, bukan jelaskan tidak seadanya. Tisu kalau ada, nggak ada, bukan kesan tidak masalah. Diangkat, ini kunci jadi stainless. Kalau udah putih sama, kok bilang nggak senang sama itu, tunggu sampai dia luntur. Jadi dipaksa, dikerok sampai capek, tugel, patah mau, rontok nggak mau. Ini kelebihan saya punya bahan. Nah, setrum nggak ada. Waktu jemur, waktunya malam. Dilap, kering. Nggak bangun itu harus cari kemana cari di toko. Capek bisa, kalau ketemu nggak mungkin. Nah, pabrik krom itu bahan krom tidak platinum di pabrik lagi. Jadi kita ketemu lagi. Koi. Langsung kering. Dikerok nggak akan lepas antigoris. Kalau ingin putih soal warna putihnya lah. Itu hasilnya. Jarang ada masalah. Wow. Jadi kerjaan ini kalau ada alatnya dengan kapas, kalau tidak cukup jadi masukkan bantu dan kapas. Toh bocah kecil bisa ngerjakan ini lebih dari gampang dan mudah, hasil tidak jauh dan aslinya. Ini contoh kecil mas Jani, contoh koin misalnya. Sama dengan koin, ingin bikin celong putih rubah warna. Kalau hanya putih alat, logam, itu saya menjamin kertas kuning ada 5 ban. Itu tak mungkin gagal, sebab ini dari keterangan kertas kuning, dia merubah warna jadi koin jadi stylish. Ini hanya contoh kecil mas, nah ini sebetulnya buat perabot masuk harganya bukan harga ringan. Boleh katakan jutaan, misalnya dari mobil. Kendaraan memangnya itu harganya tidak murah, bumper atau lain-lain barangnya termasuk barang mahal itu harganya tidak murah. Nah yang dinamakan krom itu cair mungkin ini mas Nur, kan jadi krom itu langsung kan, tanpa ditukeri. Kalau cat sekarang cat, besok baru kering, itu besok waktunya kan panjang. Besok mas, nah ini langsung digosok, dilap, udah dipakai tidak apa-apa, udah rubah warna tadi. Jadi bocor jadi kinclong anyar. Nah, ini aja kita contoh aja. Baik. Ya, kalau hanya krom itu semua itu sebetulnya bisa dibuat. Ini salah satu pengalaman dari Pak Gasya Pusan. Jadi ini bandingannya Armada. Sama. Jadi bahannya dua bahan. Armada ini pakai, ini pun pakai. Ini khusus krom, kecil dan besar. Ini khusus buat pertama. Bodi mobil. Nah, tapi kalau ada muda, kebanyakan buat mesin motor. Jadi buat mesin motor dan sebagainya diambil. Alah, ini kalau ada muda ini bagian mesin burung handle bagel. Nah, kalau ini netral, tidak robah, ini ngerobah, ada dua bahan. Mesin motor asli gini, sama pakai di bahan. Jadi mesin sama bisa lebih bening, lebih bersih. Ini anak muda banyak senang. Bisa sama itu buat alat-alat barang kuno, itu orang tua semua. Apa sebab? Seperti pusoko, rangka, gamso, gamelan, dan sebagainya itu bagus. Nah, rataknya masih sama rata. Gamelan, gamso ini bagus. Rapi masih. Bodi-bodi boleh, enggak apa-apa. Ini netral, enggak roba. Lepas kotornya dilap. Jadi mesin motor dia itu lebih bening, lebih bersih. Lebih putih kalau pakai ini, anak muda seneng yang buat motor-motor. Bagel, burung atau handle, mesin, itu rapi hacilnya. Ya jauh-jauh mas hasil, tetap rapi. Jadi tidak rusak tapi bikin rapi dari yang damage, jadi baik-baik.
Tapi kalau buat mesin-mesin motor, mesin aus ya. Kerjanya ya enggak angin gampang. Kalau ini roba, nah ini enggak. Jadi dua bahan, ada dua bahan. Kalau buat orang tua, misalnya rangka atau keris, rangka atau apa itu namanya pendok, ngecengin bagus nih. Jangan mungkin mas ya, jangan. Kalau pakai yang C itu nanti hasilnya roba warna, itu enggak cocok. Macam gongso putih itu enggak ada. Adanya yang ini bagus, kalau buat gongso gamelan, rangka, pendok ini bagus. Tapi ini langsung ini terangga roba, bakal kemah. Jadi kalau kerjanya sangat mudah, gampang, dan tidak bikin repot. Nih, kalau hasil, jangan percaya ceritanya bagus sama-sama lihat baik atau tidak. Soal belanja kalau cocok monggo, enggak ya, enggak apa-apa, untung sedikit banyak tukar pengalaman, silap. Jadi rangkanya bersatu namanya pusoko atau pendok ini bersih rapi. Nah, lepas kotornya, kinclong, mati kelir ini kinclong rangnya. Kurang rapi, julang itu betul basah. Lebih netral ini. Ada dua bahan, ada yang asli, ada yang roba. Berapa harganya berapa sekedar belum apa-apa sudah ada yang beli tadi. Nah, berapa tuh satu botol 10.000 loh pasti. Koin kuning ya kuning aja. Jadi jangan pakai yang ini, kali ini pakai kalau putih. Koin jadi putih macam ini. Itu kalau yang putih koinnya. Tapi kalau pakai ini enggak, ini netral jadi enggak roba warna asli ini. Jadi kuning ke kuning aslinya. Tapi kalau yang cair itu pasti roba. Sempet baca kertas kuning, krom ada 5 bahan. Tapi kalau yang kertas hijau itu netral. Netral itu udah roba. Terutama bagian-bagian mesin, burung antir bagian itu memang bagus. Sampai ke bodi-bodi boleh saya jamin itu. Bukan kira-kira. Di sini enggak ada kira-kira, enggak ada. Ini yang pasti, pasti roba. Lalu kalau kain masih apa, terlapan ya. Gelap yang bersih, nah. Dia itu rapi. Koinnya tetap warna asli, unik, incelong asli. Tapi kalau yang cair itu pasti roba, pasti tidak canda, pasti roba. Jadi tidak roba aslinya, kuning ke kuning asli. Jadi rapi, jadi tidak usah nih bikin rapi, jadi yang bersih lumayan. Nah 10.000 itu kemana larinya lah, ini pun tidak Surabaya mas. Ini bandingnya saya punya bantu Armada Magelang. Jadi kinclong, kuning, ini yang putih ada dua bahan. Itu kerapikan barang, ya termasuk barang-barang yang lama. Kalau bahan krum sama cari nggak mungkin dapat nih namanya. Bukan desa bayar ya mas, nih. Tapi bahan krum pabrik tidak keluarga. Jadi yang tidak ada di luar pabrik hanya krum. Kecuali anyar, anyar itu lain. Namanya ada biayanya lain. Nah ini kalau rongsok, rongsok bocor nih, langsung cuci. Macam ini sabu mas ya nih, sabu bocor nih. Kalau sabu anyar. Kalau kepegang saya dan itu paling 2-3 menit masuk sama dengan sapu yang dijual. Enggak ada bedan. Kalau enggak sama krem saya sama buah saja. Dengan itu menit nih. Masuk kan Mas ya? Masuk jangan udah dikur nih putih. Yang penting bahan posisi utuh. Kedua ini dasar permukaan halus. Ini kalau sudah buat alat, nah, namun hanya warna, semua itu boleh lah sedikit tukar pendapat, tidak ada rupanya. Kalau soal belanja, kalau cocok uang cuma 10.000 saja mas. Satu botol 10.000 saja, sama. Kalau dapat paket itu berarti 20.000. Kalau sama ambil satu paket, nanti kasih bonus satu mas ya. Bonus ini boleh, ini pun tidak apa-apa. Jadi kalau ambil tiga berarti cuma 20 saja. Jadi tiga botol. Ini yang krom. Ini netral, diangkat sabuk menjadi steril. Jadi hanya jadi sama dan krem asli pabrik. Beda cor atau beda cara hasil imbang. Dilap, dia menjadi krem itu. Langsung putih hasil. Jadi hasilnya tidak jauh dan aslinya sama. Kalau corot cara beda, hasil harus sama. Sekedar iseng sabuk saja, ini pun dibawa dari darah Surabaya asli. Jadi kira lagi sabuk jadi aja. Jadi lah kelas sabuk aslinya. Imban dan aslinya. Kalau saya mau cari ya mau gak mau. Kalau ini mas terus terlantar dan mungkin ada itu. Hanya dan waktu yang singkat dan singkat. Dikerok wani kan. Anti gores. Dan saya diusak dalam waktu tidak mau. Maka kalau hanya warna semua itu terus pelajari gak ada. Ini telah ada roba. Tiga dilap. Lapis seadanya bukan jelaskan tidak seadanya. Sama nyoba monggo. Bukan saya minta duit enggak.
nyoba tuh sebetulnya hanya buat membuktikan benar atau tidak. Sama nyoba ada saya senang mas, bukan karena beli enggak, nyoba silakan kicrol lain mas, ini sekali gosok lah, dua kali, tiga kali bah. Kalau warna saja saya enggak sombong, silakan mas. Pelek kalau Jogja dia bilang pelah, yang penting posisi bersama masih utuh. Kedua ini dasarnya halus dengan biasa pun bisa rapat jadi rapi open dan lumayan, bukan lumayan lagi mas, itu benar-benar buat alat tuh yang jadi benar-benar alat sama tuh rapi benar. Nah ini bukan barang biasa, ini rahasia perusahaan mas. Jadi bahan ini kalau sengaja zaman perlu itu bukan zaman nggak coba bayarin, tapi bahan sama cari di toko nggak bakal ketemu walaupun saat Jogja. Di toko kimia pun boleh zaman bakal ketemu kimia. Toko kimia itu tempat kimia segala apapun ada. Kali ini maaf saja, maaf saja. Tanyakan di toko kimia zaman bawa nggak usah logam besar-besaran, ditaruh di saku nggak apa-apa. Bawakan koin mas ya, koin aja nggak usah banyak-banyak, koin aja. Satu dua koin misalnya, atau yang kecil atau yang besar misalnya. Bawakan nggak berat mas, bawakan kapok hanya secukupnya nggak banyak. Ini hanya buat praktek. Kapok, kalau lidi nggak diuruskan nggak pakai lidi juga nggak apa-apa. Tapi kalau soal warna, ya maaf saja. Pasti robah, yang punya toko masih bingung. Balik tanya, lah sama di mana? Lihat, di kelitian. Tanyakan mesti toko mana atau beli di mana. Tidak mungkin saya kasih tahu toko mana-mana, tidak mungkin kecuali cara pribadi boleh. Koin bodoh mas ya, bukan anyar oleh. Nah, ini kan rubah warna nih, tidak bisa tidak pasti rubah jadi stens nih. Ini banyak orang-orang yang ahli apa maksudnya seneng pakai apa tuh koin-koin lama atau koin-koin ini banyak pakai mas. Oh itu dimasukkan boleh tidak apa-apa. Dia kan sudah di stel, sudah jadi kru asli ini nih, oleh sampai rata rata dilap. Jadi putar lagi lap. Jadi kalau bawa kalau anda warna tuh bukan cerita anda duit sepuluh. Ini pun dari Surabaya. Dari Surabaya sama dan Armada. Nah, yang punya toko masih penasaran, ambil koin yang kecil. Nah kalau bingung, pada toko kimia kalau Jogja saya percaya banyak toko kimia. Tapi jenis sendiri kimia, ini kimia loh mas Jani. Tapi enggak tahu bahan apa yang dibikin aslinya. Rubah warna, putih. Jadi rubah warna, apalagi alat termas barang mewah. Misalnya kalau Jogja itu pelah ya, pelah itu ya pelek, pelek ya pelek sama. Hasilnya imbangkan hasil pabrik atau bikin pabrik sama. Sampai rata, roto. Kalau jadi kosong rata ini tidak perlu dikeringkan, ini bukan cat. Kalau cat tunggu besok, besok itu waktunya kan besok panjang. Itu waktunya, ini tidak dilap maksud. Dikerok, monggo, saya tidak ngelarang. Rontok, tengah jadinya besar, satu, dua, tiga, tidak usah bayar, jadi kinclong. Jadi ngerubah warna putih. Jadi kerjanya ringan dan ringan, hasilnya tidak ada asli. Cepul dia percaya, sama keadaan hasil itu sama tidak percaya dan waktu tidak percaya. Itu batal lampu macam ini misalnya masuk mas ya nggak cukup mas. Gimana cara samain usahakan dengan kapu kapas kasih cairan kasih lidi. Nah yang penting bersan utuh kecuali dasar permukaan harus oles. Ini cuma dasarnya yang kita harus oles ya kincang sama sinasi. Jadi tidak dibahas samain harus ganti anyar. Ganti anyar itu sangat murah-murah-murah. Gak ada 10.000 bawa barang baru, barang anyar itu gak mungkin, mas. Oles, dilap, dilap lagi putih. Jadi langsung putih bahannya. Kalau hasil kurang baik, kalau masalah kurang bisa diulang secukupnya. Jadi dilap karena bilang kerjaan lagi. Kita diundang itu, mas. Jarang saya punya kenalpot, ya. Kalau ada grup banyak kenalpot, ya lah saya jamin. Apalagi cuma anyar raki. Kadang ada pelek, kenapa kena air raki. Sama pakai apa? Pakai badi toko, pembersih. Sampai cari model apa, tidak mungkin ketemu, tidak ada. Gak bisa dilayar raki dengan bahan-bahan itu, tidak ada. Tidak lepas, masuk ke pabrik. Nah, di pabrik, jelas pabrik. Itu tidak jelas pasti. Ini ganti di pabrik. Ganti di pabrik, kalau air raki. Sekarang buka, sekarang pulas, air raki ini hilang. Mulus kembali asli lagi.
Gabut tunggu besok enggak. Mungkin zaman kendaraan ada yang kena air aki, mungkin enggak jauh dari sini pakai. Ambil kapas gitu kasih. Air aki hilang. Yang gebakan hilang dan bahan. Nah kerjanya kalau alas santai mah. Ini bukan dua cerita, ini beli nyata aki. Nyata dan nyoto. Yang penting bar kamar utuh mas ya. Barang rosok, tapi jadinya kan imbat aslinya. Merasa kurang baik, pulang ini sekali gosok loh mas. Belum sampai dua kali, lebih putih, lebih sempurna.